ambil view di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali dengan update arena informasi terkini dari akun resmi Red Sparks, yakni at @red_sparks. Nah ini mengejutkan, ini tumben-tumbenan ini Red Sparks pagi-pagi sudah mengupload di story Instagram. Biasanya tadi baru saya singgung dimana ini keseruan para pemain Red Sparks yang hujan-hujanan dalam acara Edgecatcher hari ini, dimana menuliskan bahwa pemain kami yang cantik-cantik ikut mengambil bagian dalam acara Sketchers hari ini sambil hujan-hujanan. Wow, ada Park Yemin, ada An Yerim, Yem Hyesom, Noran. Nah, Noran ini juga tumben-tumbenan mengupload di story Instagramnya. Ini adalah pemain yang paling tidak suka di terlalu aktif di sosial media ini. Noran juga ini hampir sama dengan Mimin dari Red Sparks. Ada China juga. Nah, menarik juga ada pelatih Ko Hejin yang ikut dalam acara tersebut. Nampak mereka memakai jas hujan warna hijau-hijau seragam dalam acara yang digelar pada hari ini apa semalam ya, lupa tadi. Yang jelas, untuk update terbaru kegiatan para pemain Red Sparks pada hari ini, mereka memang sudah berkumpul dalam acara. Dan yang menarik ini An Yerim, aduh calon istri semakin cantik saja ini, aduh makin bersemangat kalau ada An Yerim ya, apalagi ada Park Yemin semua. Aduh, Lee Ji Soo juga ya, kayak angin Lee Ji Soo ada. Ini saya lansir dari beberapa akun atau tepatnya story Instagram dari para pemain Red Sparks. Nah, untuk sementara informasi dari Red Spark, nanti kalau ada lagi yang terbaru, update arena akan langsung angkat.